Semoga video di kali ini dapat menginspirasi semua sahabat petani. Cara mudah membasmi rumput lulangan atau rumput belulang agar cepat mati tanpa menggunakan herbisida atau obat rumput. Di sini Bu Somian akan berbagi pengalaman, semoga bisa menambahkan wawasan, ilmu, pengetahuan seputar dalam bidang pertanian. Cara mudah membasmi rumput belulang atau rumput ilalang, rumput lulangan mati total tanpa menggunakan obat rumput atau herbisida. Semoga video di kali ini bisa bermanfaat buat sahabat petani. Dengan ragi tofe yang sudah kita haluskan terlebih dahulu. Yang selanjutnya kita campurkan dengan dirjen bubuk daya. Lalu kita campurkan dengan sunlight. Dosis ketinggiannya di sini Bu Somian menggunakan 105 mil. Semakin tinggi dosis racikannya, semakin cepat rumput belulang, lulangan mati sampai ke akarnya. Lalu kita campurkan. Yang selanjutnya, di sini Bu Somian campurkan dengan garam kasar. Dosis ketinggiannya di sini Bu Somian menggunakan 800 gram untuk dosis ketinggian garam kasar ini. Kita menggunakan garam kasar seperti ini. Yang selanjutnya kita aduk sehingga merata agar bahan-bahan ini tercampur menjadi satu.
sampai di sini untuk videonya. Semoga bisa bermanfaat dan menambahkan wawasan ilmu pengetahuan Anda seputar dalam bidang pertanian. Cara mudah membasmi rumput lulangan atau rumput lulangan belulang mati total sampai ke akarnya tanpa menggunakan herbisida atau obat rumput. Rumput lulangan belulang sudah mati total sampai ke biji-bijinya.